puluhan personil perwakilan dari kepolisian sektor Medan Kota yang dipimpin oleh Panit Binmas Ibda Lilik laksanakan kegiatan Jumat Berkah pada sekitar 180 abang para penarik beca bermotor di depan Stadion Teladan Medan Sumatera Utara. Kegiatan Jumat Berkah yang rutin dilakukan ini adalah salah satu program kerja Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto dan akan diteruskan kepada jajaran Polda Sumatera Utara. Dari kegiatan ini diharapkan bisa menjalin kebersamaan antar kepolisian dan masyarakat demi terciptanya Sumatera Utara yang kondusif dan aman, khususnya Kota Medan, terutama dalam menyambut pelaksanaan Pesta Demokrasi Pilpres dan Pileg 2019. Saya Polda Beca, tapi saya bersyukur nasi berkah ini pokoknya selanjutnya ke depan pada Bapak Kapolda semua. Jadi gimana nasib kami ini yang narik becak ini sudah banyak taksi mulai. Nah, kami harap gimana lah solusinya. Terima kasih. Dari Sumatera Utara, Hamonangan Pak Paham, Tribrata TV, Salam Tribrata.